guys, balik lagi bersama gue Dims Dims. Jadi hari ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas oli ya. Kebetulan nih gue lagi pakai Shell AX5 ya. Jadi sebenarnya sih buat motor-motor tua sih ya, karena ini posisi olinya itu kental banget 20-50. Nggak tahu gimana reviewnya? Stay tune ya. Jadi sebelum gua review, ini kebetulan udah dipakai di motor ini ya. Jadi apa sih oli AX5 ini? Jadi kan si Shell itu punya grade masing-masing ya. Dari mulai AX3, AX5, AX7 dan seri AX gua agak lupa ya, apa ya. Jadi si AX5 ini adalah yang di tengah-tengah antara AX3 dan AX7. Jadi untuk kualitasnya juga, oh kita belok dulu. Untuk kualitasnya juga di tengah-tengah antara dua itu, ya. Kalau AX3 itu dia mineral aja, jadi mineral base ya. Kalau si, orang koreksi kalau gue salah ya. Kalau si AX5 itu masih mineral, cuma dia yang bahannya lebih baik. Sedangkan si AX7 itu dia synthetic base, jadi masih ada blend antara mineral dengan si synthetic ya. Barulah si ultra itu di atasnya lagi yang pakai synthetic ya. Nah, kenapa sih gue pakai si AX5 ini? Pertama karena si motor gue ini Suzuki FXR sudah berusia 17 tahun ya. Jadi untuk gap-gap mesin pastinya sudah agak besar ya, sudah agak besar dan cukup namanya motor 17 tahun cuy. Nah, untuk mengisi si gap-gap tersebut diperlukanlah oli yang kental. Mengapa? Nah, itu kenapa kalau misalnya motor-motor baru nggak disarankan untuk konsumsi oli yang kental, maksimal 15-45 ya. Kalau motor-motor baru ya dia di bawah 3 tahun ya pakainya 10-30 ya. Karena memang masih baru. Kalau udah di atas itu ya udah 15-45. Nah, ini gue pakai 20-50. Biar apa? Tadi seperti yang gue bilang, biar si gap-gap mesin ini terisi ya. Jadi suaranya lebih halus dan kalau gue bilang suhu mesin sih agak sedikit panas ya. Karena kenapa? Oli yang kental itu identik dengan menyimpan panas ya. Kalau oli sintetik, apalagi mineral base gitu kan. Kalau yang sintetik base, sifat sintetik dan oli yang encer itu melepas panas lebih baik daripada oli kental. Jadi kalau agak sedikit panas ya udahlah, makanya ini gua investasi ke oil coolernya yang lebih yang orinya tadinya di pas gue beli oil coolernya pakai punya Satria FU ya. Nah, pas kesini-sini gue nyari punya FXR aslinya. Jadi kalau Satria itu 3 row dia 5 row kayak radiator ya. Lalu apalagi sih kelebihannya pakai si ini? Harganya cukup lumayan terjangkau gue bilang sih, dengan sekitar 45.000 ya kalau nggak salah seliter. Sekitar 50-an liter. Tapi ya oke lah. Nah, kerugiannya pakai ini oli ya. Yang pertama sudah pasti oli kental itu bikin mesin agak panas satu. Nomor dua, jadinya agak berat karena ya begitu. Pelumasan oli kental itu begitu, kecuali yang olinya yang multi grade ya. Kalau oli multi grade enak dipakainya. Jadi kalau dingin dia mungkin 10-30. Kalau dia panas, kalau dingin dia 15-45. Kalau dingin dia kalau panas dia mengencer. Ya. Karena memuai semua jadinya mungkin 10-30 ya. Nah, kalau misalnya begitu mah enak. Kalau ini kan enggak, ini grade-nya cuma 20-50 sampai pas panas encer paling ya sedikit lah bedanya gitu, lebih encer cuma lah ya gitulah ya.
misalnya si oli yang kental ini lebih memproduksi sludge ya, atau lumpur-lumpur sedikit gitu, jadi ketinggalan di ruang mesin kayak gitu. Ya overall kalau gue bilang sih untuk motor tua ini worth it ya. Gue nggak memikirkan performa dengan si mbah ini. Kalau ya kenceng ya, dari lahir emang kenceng gitu, cuma ya setelah gue kecelakaan kemarin dan nyari bodinya lumayan susah juga, jadi mikir dua kali untuk kenceng-kenceng pakai ini motor ya gitu. Kalau sepi-sepi aja sih nggak masalah gitu, cuma kalau misalnya kayak begini nih jalanan ya udahlah, diem aja gue gitu, pelan-pelan aja lah, nggak usah maksain jadi geber sama yang kayak digeber motor-motor bebek juga, ya udahlah biarin aja, atau motor metik yang tunnel seruntul gitu kan, ngegeber-geber ya udahlah gitu loh. Kalau untuk motor yang muda-muda tidak disarankan ya, pakailah oli sesuai dengan grade dan tahun kendaraan masing-masing ya. Untuk mobil Baleno juga gue pakai yang 2050 sekarang, jadi gue nggak pakai lagi yang dari Suzuki-nya menyarankan 1030. Gue bilang buset, itu encer amat gue bilang gitu kan, apalagi mobil yang dipakai kilometernya lebih tinggi lagi daripada motor gitu kan. Nah, dari situ ya kenapa gue pakai oli yang kental. Untuk motor bini gue, ya maafin oh ya nggak bisa pakai ini, yang buat apaan gitu. Lebih baik pakai yang proper ya, kurang lebih sih itu kalau gue bilang. Mohon maaf kalau misal suaranya kurang bagus ya, karena ini setup kamera dan mic-nya masih nyari-nyari gue ya, jelek sedikit ya udahlah ya. Oke sih, itu aja dari gue, semoga tercerahkan dan ketemu lagi dengan ketemu lagi dengan gue di review-review oli yang lain ya. Tadinya pakai CB yang tahun muda, sekarang pakai tua ya. Oke, itu aja dari gue, thank you for watching, jadi channel, thank you. 'Cause I don't love you, boy.